Assalamualaikum para kecoh mania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Senin tanggal 9 Desember 2024 kurang lebihnya jam 1:30 siang. Kebetulan saya masih berada di Pasabung Pramuka Matraman Jakarta Timur, dan untuk kesempatan siang kali ini kebetulan juga di Pasabung Pramuka nih dari pagi turun hujan. Saya akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Kang Yanto karena udah lama banget dan juga banyak banget permintaan dari para kicomania untuk melihat stok burung yang tersedia di kiosnya Kang Yanto. Maka daripada itu ataupun pada kesempatan ini kawan-kawan, saya akan mencoba memberikan informasi seputar update harga burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Yanto. Letak kiosnya sendiri ini ada di Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya di lantai dasar gedung paling belakang. Tadi parkiran motor belakang pojok ada tukang ulet, kalian tinggal masuk aja lurus. Ini kios Haji Suwarno dan ini tuh letak kiosnya Kang Yanto. Nanti kita akan pantau ada pilihan burung apa saja untuk hari ini. Assalamualaikum Kang Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat hari ini Kang Yanto? Alhamdulillah sehat Mas. Ini banyak sekali para kecomannya yang ingin lihat stok burung yang tersedia di sini Kang Yanto. Jadi Mas, boleh saya izin update harga burungnya apa enggak nih? Monggo Mas, silahkan. Alhamdulillah. Stok aman Kang Yanto? Stok aman. Aman diaman-aman kan? Aman-aman. Harap maklum Mas, ini musim hujan. Oh, jadi lagi musim hujan, jadi ya, stok burung lagi agak berkurang berarti ya? Ya, karena kan kalau burung-burung dari hutan, pemikatnya pasti terkendala dengan hujan. Oh iya, benar. Hampir rata-rata di kios-kios lain juga, burung-burung master-masteran ataupun burung-burung ocehan lagi pada kurang ya? Iya. Kalau musim hujan, Mas. Tamato, tapi untuk stok mah masih ada pilihannya lah. Ada Mas. Nanti kita akan pantau bersama kan Teh ya. Ya silakan Mas. Sebelum saya pantau untuk pengiriman pemesanan gimana nih Teh? Biasa Mas, Jabodetabek bisa COD. Luar kota ataupun luar pulau, video call, pilih barangnya, transfer, kita kirim hari itu juga. Oke, jadi untuk pengiriman pemesanan mah melayani Kang ya? Pasti Mas, pasti melayani. Pengiriman untuk ongkos kirimnya? Masih ditanggung pembeli Mas. Masih ditanggung pembeli. Kalau untuk tuker tama gimana Kang? Bisa, yang penting sama-sama cocok nambahnya dan diutamakan bawa ke kios Mas. Bawa ke kios langsung ya. Kalau untuk tuker tama mau ke informasi, saya rasa sudah lengkap. Kalau buka mah tiap hari pastinya Kang ya? Pasti tiap hari Mas. Dari jam berapa itu? Jam 6 sampai jam 5 sore. Nah itu untuk buka mah. Oke kalau begitu Mas, sama manajemen pantau burungnya aja Kang ya? Monggo. Oke kawan-kawan, kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia pada kesempatan siang kali ini di kiosnya Kang Yanto ini. Nah, untuk yang di atas dari jenis burung caijo. Oh, lagi dingin. Jadi burungnya gerenengan. Gacornya, Kang? Gacor. Itu yang ori BWI. Yang ori BWI Banyuwangi untuk jenis burung caijo yang sudah gacorannya. Burungnya ada di atas ya. Bisa turunin, Kang? Oke, yuk kita turunin dulu untuk caijo BWI-nya. Wih, bodinya untuk Sejo BWI ini tuh gede banget ya. Full materi kalau ini Mas. Ini? Ya, jenggot, katem, tengkek, gerejaan juga ada. Ada suaranya tuh ya. Berarti kalau begitu mah benar-benar full materi untuk Caijo BWI ini ya kan kawan. Tinggal kalian dengerin saja bunyinya, datang langsung kemari. Kalau yang udah gacoran dari jenis burung Caijo BWI-nya kena harga berapa? Kalau full set ini 27 Mas. Kalau full set 2.700.000. Kalau untuk burungnya aja? Burja 2.500. 2.500.000. Yang BWI ya Kang ya? Ya. Kalau yang ini yang di atas? Itu yang Sumatera Aceh Mas. Yang Aceh, yang dari Sumatera udah sama jadi gacoran. Gacoran juga, oke. Seperti ini untuk jenis burung caijonya. Kalau yang dari Aceh kandang ini kena harga berapa? 1.4 Mas. 1.400.000 full apa bursa? Burungnya aja ya kan, 1.400.000 caijo yang sudah jadinya. Murai juga masih ada pilihan, bisa di track apa enggak sih? Kalau musim hujan gini nggak tahu ya, mau apa enggak nih. Lagi dingin-dingin gini ya. Murai pasolan
Ada juga yang gacoran yang dewasa ada kan? Gak ada, Mas. Gak ada. Pastolan semua. Ini pastol gacor ini. Yang ini, yang kandang hitam terpantau rajin bunyi, Kang. Sudah menggacor kalau yang kandang hitam. Yang ini ya. Ada berapa pilihan semuanya, Murai? Murai tinggal 3, Mas. Tinggal 3 pilihan untuk hari ini. Dengan harga berapa? Kalau yang gacor-gacor 12, Mas. 12 1.200.000. Ya. Kalau yang apalagi pilihannya? Udah. Emang untuk harganya di angka 1.200.000 yang tersedia hari ini? Ada 1 juta. Yang mana yang 1 juta? Ada juga murai pastolan yang harga 1 juta, kan kawan? Kita akan pantau seperti apa pilihan burungnya. Oh, yang ini. Ini juga ekornya normal sepertinya, kan? Normal, nggak ada minus pokoknya. Murai pastol dengan harga 1 juta. Panjang ekor kurang lebih... 17-an. Kalian juga tinggal dengerin saja bunyinya. Untuk harga tadi sudah disebutkan sama Kang Yantonya sendiri, 1 juta aja. Berarti ada 1 juta, ada juga yang 1.200.000 untuk jenis burung murai pastolan, tentu dari jenis burung Medan, murai Medannya. Nah, tuh kacar lagi bunyi lagi, kita pantau ke atas. Kacar dada putih tentunya yang sudah jadi ataupun yang sudah gacorannya. Pilihannya ada nggak hari ini? Ada, Mas. Bisa cobakan track lah kacer yuk. Kita jajal dulu ya, kan untuk menghangatkan suasana kita track burung kacer dulu. Wah, ini kita nge-track kacer yang ngamuk malah cah hijau sebelah sana kan kawan tuh. Kita akan mencoba, siapa tahu lagi dingin gini mau di-track untuk burung kacernya. Ada yang mau apa enggak? Nah, ini yang kiri mulai menenggak-nenggak ya. Ini yang kiri yang tadi di atas yang bunyi mulu untuk burungnya. Kalau harian mah dijamin gacor, Mas. Kalau harian mah ya, Kang ya. Ya. Tapi kalau untuk di track seperti ini kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, tergantung kondisi burung itunya sendiri ya, mentalnya juga. Kalau udah kedengeran, sering dengar ataupun sering melihat seperti ini mah ya, kalau di track kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Tuh malah nge-track cah ijo ini mah tuh. Ngadu malah itu. Cah ijonya yang ngadu sama kacer. Kan itu. Cah ijo yang sebelah sana harga beda. Sama yang tadi 1.400.000. Oke, itu cah ijo yang di sebelah sana ya, kan kawan, yang kanan coklat. Tuh, terdengar bunyi juga untuk burungnya. 1.400.000. Ini kan kacer yang di depan saya ada 3 pilihan ya, Kang ya? Iya, Mas. Udah dewasa-dewasa, sudah pada jadi. Dengan harga berapa per ekor? Itu 700.000, Mas. Bebas pilih? Bebas pilih. Bebas pilih ya, kan kawan, untuk harga sama di angka 750.000. 700.000. 700.000 aja? Iya. Kalau yang asal bunyi ini lebih murah. Yang ini? Iya. Nah, ini yang asbun ya, kan kawan, asal bunyi. Kalau yang asal bunyi kena 450, Mas. 450.000, tentu burungnya sudah makan pur total. Oh, udah makan, bukan pastinya. Bahan baru. Bukan bahan baru, dari kakinya juga sudah kelihatan sudah mulai mengering. Iya, sudah kering. Malah murai yang bunyi tuh, murai yang kandang hitam ya kan kawan? Jadi kalau kalian mantau datang langsung ke Marima bisa langsung dengerin bunyinya. Mau dari jenis burung apapun. Oh, murainya ya, pantau sudah bunyi. Kacernya belum mau di-track, jadi kita akan lanjut aja untuk update harga burung-burung lainnya. Nih, ada yang lagi bunyi dari jenis burung cacungko. Kita deketin, siapa tahu dia nggak kaget. Oh, bener banget. Nah, itu jinak, Mas. Jinak ya, Kang ya? Burung jadi ya itu. Oke, jadi ini cacungkonya sudah jadi. Nah, pilihan burungnya seperti ini untuk cacungkonya. Ada berapa pilihan, Kang, yang sudah jadi seperti ini? Yang jadi satu. Hah? Yang setengah jadi satu. Yang jadi satu, yang setengah jadi satu untuk burung cacungkonya. Itu mah gacor, atas bawah juga gacor.
Benar, burungnya. Pakai flash juga terpajang oke dia. Oke tuh ini seperti ini ya kawan. Meskipun dingin-dingin begini tapi burung tetap bunyinya kalau yang ini tercacungkonya. Cukup untuk dengarkan bunyinya, kalian tinggal lanjut dengarkan aja kemari. Harga yang sudah jadi kena yang gacoran itu 2,5 juta, Mas. 2.500.000 yang setengah jadinya. Setengah jadi, Mas. Sama bunyi, cuma dia tuh gitu. Oh iya, ini juga lagi bunyi burungnya. Masih pastel itu, ada trotolnya dikit. Ada trotolnya dikit. Oke. Dengan harga berapa yang ini? Itu 1,85, Mas. 1.850.000 dari burung cacungko. Sama cah hijau sebelah sana. Lanjut lagi untuk pantauan selanjutnya dari jenis burung jenggot Jawa gacoran. Jenggot Jawa gacoran. Waduh, si cacungko bunyinya tembakan cah hijaunya juga lumayan. Jenggot Jawa gacoran ada berapa pilihan hari ini, Kang? Cuma satu, Mas. Berapa harga ini? 800.000. 800.000 untuk jenggot Jawa yang sudah gacorannya. Murai di atas juga ada yang lagi. Oh, yang tadi dengan harga 1 juta, Kang, ya? Ya, bunyi itu. Tuh, okay. Yang dengan harga 1 juta burungnya benar sudah terpantau bunyi juga. Ini tembakan cah hijau yang ini. Coba kalau dideketin mau nggak? Lanjut kembali aja untuk kalian juga yang lagi nyari burung, coba ditempel. Oh iya tuh, oh, ditempel sama cah hijau lagi ya. Kurang enak ngambil gambarnya kalau di situ. Saya pindah dulu. Ini untuk harga sudah disebutkan sama kenyataannya tadi 1.400.000. Cacungko juga. Kang, untuk jenggot Jawa yang ya, sudah gacoran kena harga berapa? 800.000, Mas. 800.000 bursa Pak Koset? Bursa. Bursa. Oke. Okay. Untuk ciblek apa? Ciblek kristal. Ciblek kristal posisinya gimana ini, Teh? Menuju gacoran. Menuju gacoran. Tapi harian rajin bunyi. Harian mah udah terpantau rajin bunyi, ya. Tapi benar belum gacor dor. Ya, belum gacor dor. Belum ngebrand. Kalau ngebrand sudah, Mas. Cuma belum ngunci. Belum mau dia. Oke. Okay. Kalau jadi belum ceprekan aja berarti. Ya. Harga kena berapa? 600 bisa nego, Mas. 600.000 untuk ciblek kristalnya yang sudah jadi. Ini juga masih bunyi untuk cacungkonya. Ada yang hitam-hitam? Hitam panjang itu, Mas. Hitam panjang ya. Berekor panjang dari jenis burung Sri Gunting Kerantil ya kan, kawan, ada antenanya. Udah makan pur, kan? Pur total, Mas. Sudah makan pur total untuk jenis burung Sri Gunting Kerantil ini. Untuk harga jualnya kena berapa nih, Teh? 320, Mas. 320.000, ada antenanya, sudah makan pur total dari jenis burung Sri Gunting Kerantil. Butuh sinyal gitu. Pakai jadi, benar. Jadi iya ya, kalau di kampung susah sinyal, beli aja nih. Ya, ini ada antenanya. Ada antenanya langsung dapat sinyal pasti. Benar juga nih menjajang kadang-kadang. Apalagi yang belum kita pantau sebelum kita ke jenis burung baru bengkoknya. Itu apa? Non? Pokse mantel. Oh, pokse mantel. Paling bawah ada ngumpet di sini ya kan kawan, untuk jenis burung poksai mantel pilihan ada 4 ekor, mulus 2, dokor 2, dokor 2, jadi ini seimbang untuk pilihannya.
Kena harga berapa ini poksai mantel ini? Itu yang udah pada rajin bunyi, Mas. Yang mulus 2,5. Yang mulus 250.000, yang bondolnya? Bondol atau dokor-dokor itu 220. 220.000. Ini mah dipancing juga bunyi, sama ya? Suara poksai mantel pasti langsung pada nyaut ya kan kawan, jangan khawatir. Kalian bisa langsung pantau dengerin bunyinya di mari. Berarti kita lanjut selanjutnya ke jenis burung paruh bengkok dulu. Nah, ini di depan saya ada Irian Ringneck ya kan kawan? Indian, bukan Irian. Indian, Indian Ringneck, IRN. Warna Lutino. Lutino, mata merah. Bisa dimainin apa enggak? Bisa ini, Mas. Jinak total. Kalau bisa dimainin, Mas. Tuh, cara-cara pengambilan burungnya. Jadi dibetot hela rantena. Karena udah terbiasa. Kalau yang baru dirantai mah kadang kaget. Kadang kaget ya. Oke, jadi cara-caranya itu dibetot hela rantena ya kan kawan. Langsung nangkringkan. Nangkringkan karena panangan. Nah, seperti itu untuk cara mengambil burung paruh bengkok yang jinak-jinak di kandang. Betet perindapan. Betet perindapan. Hmm. Indonesia betet, ya, karena itu betetnya dari India kan. Nah, panjadina ngarana teh Indian Ringneck, jadi yeah, nate di Indonesia mah. Jadi para mah lamun ti India nama betet namanya jenis nate. Ngomong-ngomong ini bisa ngomong ya kan ya? Bisa ya, Mas. Halo. kayak jalak kebok kok berkekok ya tuh. Oh, jinak banget ini. Jadi semakin dilus dia semakin mau. Iya. Dan mau dilus-lus mungkin. Dilus-lus nanti bangun ya kalau masih mau. Dilus-lus malah nunduk nih, bukannya bangun mah. Kalau itu mah dilus-lus malah nunduk, kalau kita mah burungnya dilus-lus malah bangun. Aduh. Bahaya berarti ini. Kang, ada berapa pilihan? Cuma satu, Mas. Untuk IRN-nya ya. Kena harga berapa yang jenis seperti ini? 5,5 juta, Mas. 5.500.000 ya kan kawan. Kalian sudah dapat burung yang sudah jinak, bisa ngomong juga, tinggal diajarin ngomong aja. Siapa tahu bisa ngikutin omongan kalian beberapa kata. Kalau kalimat mah mungkin susah. Ya, kalau beo tuh baru. Kalau beo mah masih bisa ya kan ya, mendingan. Kita pantau selanjutnya lagi, ada jenis burung paruh bengkok apa lagi? Yang jinak-jinaknya. Nah, ini yang manggil-manggil dari jenis burung Nuri Ternate. Ternate. Nah, itu cara pengambilan burungnya kalau dari kandang seperti ini. Pegang rantainya betot. Pegang rantainya tinggal di betot. Tuh, langsung Mas Ten. Tangkringan di tangan. Al. Oh, jinak total burungnya untuk Nuri Ternate ini, tapi sepertinya bulunya lagi pada nyulam ya, Mas. Ya. Lagi pada nyulam untuk burung Nuri Ternate ini. Semakin disayang dia semakin nurut ataupun semakin jinak. Untuk harga sabaraha kan Nuri Ternate ini? 27, Mas, jinak total. Jinak total 2.700.000 ya kan kawan. Pilihan yang jinak ada berapa ekor hari ini? Satu ekor. Tinggal satu ekor aja yuk yang berminat. Yang lagi nyari burung paruh bengkok dari jenis burung Nuri Ternate jinak totalnya, tinggal merapat saja kemari ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ke Kios Kang Yanto. Yang tidak bisa merapat mah tinggal kontak-kontak saja, halo-halo saja ke nomor telepon yang ada di dalam video maupun yang ada di deskripsi videonya ya. Itu juga ada jenis burung Nuri lagi, Nuri yang Nuri apa itu, Kang? Ini Rosenberg atau pelangi impor yang Australia. Oke, Nuri pelangi impor yang dari Australia. Ya. Seperti ini ya, kan pilihan burungnya. Bisa dimainin tangan juga nih, Gina. Bisa. Untuk harga yang jinak seperti ini, Nuri Australinya kena harga? Ini 3 juta, Mas. 3 juta aja untuk harganya. Pilihan ada? Ada satu. Murah di mana? Tadi masuk tengah. Selanjutnya, ini ada jenis burung betet Jawa. Betet Jawa, burungnya juga jinak juga ya. Tuh, mau dilus-lus juga untuk betet Jawanya karena ini burung jinak kerawatan dari loloh, Mas. Dari lolohan. Pilihan. Oke.
Oke, ada satu pilihan. Harga betet Jawa. Ini yang jinak total 1.500.000. 1.500.000 untuk harga betet Jawa yang jinak total seperti ini. Jinak kandang. Jinak kandang aja nih, Kang. Iya. Oke, dari jenis burung nuri. Tanimbar. Tanimbar. Seperti ini akan kan untuk nuri tanimbarnya. Jumbo tuh, Mas, bodi gede banget. Yang bodi gede. Oke. Ada pilihan satu ekor, harga tanimbar 2,5 bisa nego. 2,5 berarti 2.500.000 harga masih bisa nego. Yang pasangan juga ada itu. Aya. Betet Jawa gerak-geriknya mau bisa ngomong juga sepertinya. Apa? Ya, betet Jawa bisa ngomong sih? Ya, ngomongnya sama kayak IRN tadi itu. Kayak Indian Ringneck. Iya. Oh, jadi betet Jawa juga bisa ngomong ya kan, kawan? Nah, yang di atas untuk nuri tanimbar pasangannya. Ada satu pasang untuk pilihan burungnya. Satu pasang tanimbar, satu pasang red lory. Red lory. Ada juga red lory satu pasang. Jadi komplit untuk paruh bengkoknya. Tanimbar sepasang kena harga berapa? Tanimbar sepasang 5,5 lah. 5.500.000. Oke, itu untuk harga sudah disebutkan. Untuk red lory yang gede nih, Kang. Gede, badan gede itu. Yang badan gede sepasang. Yang jantannya yang kiri. Ya, yang oke, yang kanan tuh betinanya. Yang bekanan betinanya. Dengan harga berapa? 4 juta sepasang, Mas. 4 juta aja untuk harga red lory sepasang ya. Tenang aja, Mas. Kalau untuk paruh bengkok itu harga penawaran. Jadi kalau mau nego silakan. Oke, jadi itu untuk harga masih bisa dinego-nego. Ya. Ini untuk hanya patokannya saja ya, jenis burung paruh bengkok ataupun nuri-nurinya. Kalau yang ini untuk jenis itu tak laut, Mas. Tak laut. Ya, tak laut. Tak laut mah bukan laut berarti. Tak laut. Ada satu ekor untuk pilihan burung tak lautnya. Jinak apa enggak, Kang? Jinak kandang, Mas. Jinak kandang aja untuk tak laut. Kena harga 2,5 bisa nego. 2.500.000 untuk nuri tak laut. Harga masih bisa nego juga. Parket Australia juga kalau di Kes Kang Yanto, Mas, selalu tersedia banyak banget pilihan ya. Ini untuk di depan saya untuk ini yang jinakan dari lolos, Mas. Yang jinakan dari lolos. Ya, dari kecil kayak tadi sampai gede ini. Oh, ini udah remajanya berarti sekarang jinak-jinak banget bisa dimainin. Aman di tangan. Oh. Kalau kakak kan udah biasa, coba tangan saya. Oh iya, benar aman ya kan kawan tuh untuk ada WF juga nih. WF apa? WF jinak total ya kan kawan. Untuk WF yang jinak total harganya? WF jinak 750.000. 750.000. Nah, ini untuk yang mutiara ada 3 pilihan yang jinak totalnya. Ini 5,5-an. 550.000-an. Aman. Nah, ini benar ya tuh tangan saya juga. Ini tangan saya kan belum pernah. Ini aja dibuka pintunya nggak mau terbang dia. Karena dia udah terbiasa dari loloh. Karena dia terbiasa dari lolohan ya kan kawan ya. Dengan harga sudah disebutkan sama Kang Yantonya untuk yang jinak total. Kita ke bawahnya. Ke bawahnya ada warna cerah sepertinya. Ini pasangan kan? Pasangan, tapi itu nggak jinak, Mas. Pasangan nggak jinak ya? Oke, sudah dewasa berarti? Dewasa. Harga kena? Kalau ambil satuan 400. Nah. Kalau sepasang 7,5. Nah, itu untuk harga sepasangnya 750.000. Satuan 400.000. Berarti ini bebas pilih nih, Kang. Sama ini bawahnya juga. Untuk warna-warna cerahnya. Yang sudah pada dewasa 400.000-an harga per ekor. Kalau yang lutino mata merahnya? Kosong, Mas. Ini yang mata hitam. Yang mata hitam ini dua-duanya. Dua-duanya mata hitam. Oke, dua-duanya mata hitam untuk kok jinak juga. Apa ini kurang sehat yang satu? Oh, yang satu. Kakinya dia. Kakinya agak minus ya. Kalau yang kaki minus, mata 2,5. Hitam 250.000. Kalau yang normalnya? Normal mata hitam 450.000. 450.000. Yang mata merah kosong? Kosong mata merah, Mas. Berarti ini untuk yang di bawah ada WF ya kan web test. Termasuk warna? Campur itu ada yang cerah dan gelap. Oke, okay, jadi ini ada yang warna gelap seperti ini. Nah, itu untuk warna-warna cerahnya juga stok masih aman. Dari jenis burung palaknya. Warna gelap kena harga berapa? Warna gelap 600, Mas. 600.000.
Warna cerahnya? Warna cerah 6,5. 6,5 itu untuk harganya sudah disebutkan sama Kang Yanto. Terus ada juga albinonya. Albino. Mata merah. Mata merah semua. Albino. Mata merah semua untuk albino ada di kandang ini 4 pilihan. Untuk harga albino mata merah harga berapa? Kalau satuan 1 juta, kalau sepasang 18. Nah, harga sudah disebutkan ya, tinggal merapat saja kalian pantau kemari. Pilihan masih aman. Palak-palaknya. Setelah burung palak, kita ke jenis burung paruh bengkok selanjutnya ada lokbet tinggal. Tapi masih aman lah pilihannya. Ada warna marimas ya kan ya? Pas jo masuknya itu. Pasjo. Harga pas jo? Pas jo kalau untuk sekarang pada naik mas lakbet iya, itu. Iya benar asli. Sekarang lagi pada naik oh, untuk harganya terbarunya. 90.000. 90.000 ya kan untuk warna pasjo biru series best. Busari 120. 120.000 untuk PB naonnya tengah nanti kan? Mana? PB nah ini tuh yang tengah tuh. PB wing. PB wing. Ya. Berapa harganya? Itu 135. 135.000 tuh yang nemplok-nemplok. Josan apa? Josan itu sama pasjo. Sama pasjo ya 90.000. Ya. Ini mah normal guys ini kurang sehat, kurang sehat lewat aja ya. Untuk yang di bawah ada biru standar itu kan ya? Apa Tosca? Itu... PB biasa, PB Aqua. Oh, PB Aqua. Iya. PB Aqua harganya 135 kalau. 135 ya. Ini juga sama. Yang di sampingnya BS, Bruce GS. Josan loh maksudnya. Masuk Josan. Enggak blorok kuning apa? Enggak. Oh enggak ya, Josan untuk harga sudah disebutkan juga di bawah pilihannya lokbet. Biru. Biru series ya, BS dan juga Pargo tadi udah kita sebutkan bersama. Enggak ada lagi lokbetnya? Enggak ada. Kosong. Berarti masih kosong. Parkit paling ini. Parkit aja berarti nih, parkit lokal. Tinggal ya lumayan ada pilihan untuk parkit lokalnya juga. Parkit lokal harga berapa ini teh? Target lokal 110 sepasang. 110.000 untuk harga sepasangnya. Stok pilihan masih aman. Pilihan warna kurang lebih seperti ini yang tersedia pada kesempatan hari ini. Kalau yang di bawah untuk jenis burung perkutut, perkutut warna udan mas. Udan mas, udah dewasa nih Kang. Dewasa semua ini. Ada 5 pilihan di kandang ini perkutut udan masnya. Udan mas dewasa harga per ekor 200 ribuan. Untuk jenis burung tekukur juga di atas stok masih tersedia pilihan tapi tekukurnya tekukur warna semua. Warna semua. Ada leopard, ada langko, ada putih polos. Oke, tuh putih polosnya di sana. Jadi pilihan mah aman ya untuk burung tekukur, tekukur warnanya. Sudah pada manggung apa belum? Manggung semua mas, itu burung dewasa. Burung dewasa semua, ya. Udah lama juga ya. Untuk tekukur, warnanya kena harga berapa kan? Variasi mas, mulai dari 3,5 sampai 500.000. Nah, itu untuk harga sudah disebutkan, berarti sesuai dengan jenis? Warnanya. Warnanya ya, kenton 300? 50 sampai 500.000. Udah jenis burung tekukur. Kalian tinggal dengerin saja bunyinya datang langsung kemari. Pantauan terakhir kita hari ini di kiosnya Kang Yanto. Buat kalian juga, para kecomania yang lagi nyari burung Black Throat. Untuk kategori yang gimana nih, Teh Kang? Itu bahan menuju gacoran. Bahan menuju gacoran. Berarti di sininya udah terpantau ngeriwi kasar. Oke, sudah terpantau. Riwi kasar. Riwi kasar untuk Black Throat-nya berarti pilihan jantan. Itu hasil tangkaran. Oke, hasil tangkaran. Harganya? Harganya 1 juta burung aja. 1 juta aja ya kan untuk harga burung Black Throat pilihan jantan yang sudah terpantau ngeriwiknya menuju gacoran. Tuh, burung kacanya kelihatan ya kan ya kedengeran. Dan juga burung murinya sudah terpantau pada bunyi. Oke, itu dia ya kan kawan untuk informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan siang kali ini seputar update harga burung yang tersedia di kiosnya Kang Yanto ini. Silakan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung tersebut yang sudah kita update bersama-sama dari mulai part pertama dan juga part keduanya.
tinggal merapat datang langsung kemari ataupun bisa menghubungi nomor telepon yang saya sudah sediakan di dalam video maupun di deskripsi videonya untuk informasi lebih lanjut. Kang Yanto, terima kasih banyak waktunya ya, kali ini saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Aman. Mudah-mudahan Kang Yanto, Kang Jajang selalu sehat. Aman. Dagangannya tambah laris manis, tambah banyak lagi untuk dagangannya. Iya. Ini karena hujan di mana-mana enakan tidur ya. Ini yang pedagang kopi nih yang paling laris nih, Mas. Pastinya biasanya ya. Untung aja sekarang udah nggak jadi tukang kopi saya. Tukang es yang bersedih sekarang. Eh, tapi tukang es teh manis lagi ini sekarang nih. Wah, lagi pirah. Lagi melonjak nih. Lagi melonjak tukang es teh manis meskipun musim hujan. Iya. Kayaknya saya nur pamit ya. Iya, Mas. Oke, yuk kan kita ini saja untuk perjumpaannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.